Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kembali di Ojek Murah Surabaya, channelnya Tukang Ojek. Hari ini hari Selasa tanggal 7 November 2023, pukul 18.49 di Surabaya dan sekitarnya. Sudah masuk Isya ya, dan saya sudah selesai sebenarnya dari tadi ini, tapi saya belum pulang. Saya mampir di warung kopi karena saya ingin, saya hari ini belum posting ya. Wah, tadi kalau saya nyalakan online mungkin satu layar ya, tapi memang saya sengaja nih tidak saya nyalakan onlinenya. Sebenarnya ya tergiur sih, ongkosan gede tadi. Tuh. Coba lah ya. Meter deket ini benernya. Coba. Barangkali order lagi ya. Untuk video kali ini topiknya adalah, hari ini unik sekali teman-teman, unik seperti apa uniknya. Tapi sebelumnya seperti biasa saya promosi channel kedua saya ini, Story WA Tukang Ojek. Channel ini dibuat agar konten Story WA di channel pertama tidak bercampur dengan yang lainnya. Oke, kembali ke topik. Jadi apa keunikan apa ini? Unik tapi nyata teman-teman. Hari ini saya 12 trip tapi sama sekali tidak masuk ke Surabaya teman-teman. Bentar, ini kok nggak dapet ya? Bentar, fokus. Saya kira tadi satu layarnya yang 44.000. Bentar, sepertinya dia order lagi. Ini apa ini? Wah. Banyak akun pemula ya. Dapat, alah nggak kena rek. Benar, saya tunggu saja ini. Ini sepertinya bakal kena ini kalau memang real orderan asli. Ya sudahlah, saya juga sudah capek, saya matikan saja, pulang. Saya yang unik adalah hari ini saya tidak masuk kota Surabaya sama sekali. Hari ini saya 12 trip ya teman-teman, tapi sama sekali tidak masuk kota Surabaya. Saat ini dari Ramayana Bogor sini yang ke Saikoni Rambak Sumur, Waru, Sidoarjo, Abdurrahman tadi alas tipis ke Bogor. Ini saya istirahat, saya pulang tadi sebelum duhur ya. Coba dihitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 teman-teman. 12 trip tidak masuk ke kota Surabaya sama sekali ya, di Sidoarjo ya. Sejak buat mood semakin merajalela, semakin menjamur, memang saya tidak pernah main sortir lagi ya teman-teman. Pokoknya yang ada ya concong, jadi sekarang sulit sekali mendapatkan ongkosan besar, jadi harus kerja keras ya. 12 trip segini uangnya, disyukuri saja. Oke, jadi itu saja keunikan, unik aneh tapi nyata. Memang hari ini saya sama sekali tidak masuk ke kota Surabaya ya, jadi full di Kabupaten Sidoarjo ya, tapi seringnya ya di daerah perbatasan ya, perbatasan Surabaya Sidoarjo. Oke, sekian saja video kali ini. Seperti biasa video ini akan upload atau tayang jam 9 malam. Tetap semangat ya, sampai jumpa di video aku berikutnya. Salam cocol, salam agung ori, main orian, tetap main orian, di itu lagi, nyender lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.